Assalamualaikum. Dalam video pembelajaran kali ini, kita masih membahas tentang menyanyi dengan satu suara. Video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang teknik vokal dalam bernyanyi secara unisono. Kita akan lanjutkan dengan membahas teknik pernafasan dalam menyanyi secara unisono. Kompetensi dasar, memahami konsep dasar bernyanyi satu suara secara berkelompok dalam bentuk unisono. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas teknik vokal dalam bernyanyi unisono yang terdiri dari passering, intonasi, dan artikulasi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas teknik pernapasan dalam menyanyi unisono, yaitu ada pernapasan diafragma, pernapasan dada, dan pernapasan perut. Teknik pernapasan yang pertama adalah pernapasan dada. Pernapasan dada dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Pernapasan ini sangat pendek dan tidak cocok digunakan dalam vokal. Dalam pernapasan dada, bagian tubuh yang mengembang adalah dada. Saat bernyanyi, pernapasan dada ini digunakan untuk menghasilkan nada-nada rendah. Namun, pernapasan dada ini memiliki kelemahan, karena sang penyanyi akan mudah kehabisan napas, sehingga kurang baik dipakai ketika bernyanyi. Teknik pernapasan yang kedua adalah pernapasan perut. Pernapasan perut dilakukan dengan cara membuat perut berongga besar sehingga udara luar dapat masuk. Pernapasan ini kurang efektif untuk vokal karena udara dengan cepat dapat keluar sehingga paru-paru menjadi lemah dan cepat letih. Dalam pernapasan perut, bagian tubuh yang mengembang adalah perut. Jenis pernapasan ini dapat menghasilkan suara sangat keras. Namun, pernapasan perut tidak begitu baik digunakan dalam bernyanyi. Teknik yang terakhir adalah pernapasan diafragma. Pernapasan ini paling cocok untuk bernyanyi karena dapat mengambil napas sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan secara perlahan-lahan dan teratur. Dalam pernapasan diafragma, udara ditarik sedalam mungkin dan disimpan ke dalam diafragma. Kemudian, udara dikeluarkan secara perlahan sewaktu bernyanyi. Pernapasan ini memungkinkan kita menghasilkan suara murni dengan nafas yang panjang. Nah, itulah ketiga teknik pernapasan. Lanjutnya ke materi berlatih vokal. Latihan vokal dapat dilakukan sambil bernyanyi, yaitu dengan melakukan eksplorasi lagu model atau lagu yang sudah dikenal dan digunakan untuk mengenal konsep elemen musik. Lagu model tersebut dinyanyikan dengan cara merubah nada dasar secara berturut-turut, naik dan turun. Nah, itulah pembahasan tentang teknik pernafasan dalam menyanyi dengan satu suara dan cara berlatih vokal. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.